Beginilah suasana di lampu merah pertigaan Tawun Ngawi. Sejumlah seniman reog jaranan ini menghibur para pengendara motor dan mobil yang melintas. Seniman reog dan jaranan ini mengadakan penggalangan dana atau bakti sosial untuk korban bencana angin puting beliung di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi beberapa hari lalu diterjang angin puting beliung yang merobohkan 8 rumah dan merusak ratusan rumah lainnya. Kegiatan bakti sosial ini diadakan hanya satu hari saja. Banyak pengendara yang mengisi uang kotak baksos yang disodorkan oleh panitia. Menurut pengendara motor mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan bakti sosial ini karena bisa membantu korban-korban yang terkena bencana angin puting beliung. Mbak, tadi ngasih apa, Mbak? Kasih uang, Mas. Buat apa, Mbak? Buat tadi kan ada kayak tulisan baksos untuk bencana alam Gunung Sari. Ya, saya sangat setuju karena mereka punya rasa peduli untuk membantu sesama yang terkena bencana. Ini kegiatan baksos peduli kemanusiaan untuk bencana, yaitu angin puting beliung rumah roboh yang ada di Desa Gunung Sari, Kasreman Ngawi. Dan ini semua diselenggarakan oleh rombongan grup, yaitu reog jaranan se-Kabupaten Ngawi. Terus acara ini sampai kapan, Mas, diselenggarakan? Satu hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nanti. Setelah mengumpulkan uang baksos tersebut, kemudian pihak panitia akan menyumbangkan ke korban bencana angin puting beliung di Desa Gunung Sari, Kasreman Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV. Gerda Revolusi Multimedia.